berangkat mancing bareng Om Malaysia sama Aldi. Itu lokasinya lumayan jauh. Kita bertiga aja lah. Kita mau nyobain empang baru, katanya di sana itu ada 24 empang kalau nggak salah. 24 ya, Om? Iya, 24. Semuanya monster. Monster katanya, tapi ikannya itu di sana karakternya itu malas. Jadi si Amar akan menjajal. Oke, cuy, berangkat kita. Kita udah nyampe di lokasinya, namanya Malino. Malino hijau. Katanya empang di sini tuh sekitaran 20 lebih. Tapi kita nggak tahu ikannya ada atau enggak ini. Narasumber di belakang, Aldi Maspul, pernah dapat enggak di sini? Pernah. Pernah lihat ikan monsternya. Oke, kalau gitu kita coba ya. Cuy. Kita sudah sampai di lokasinya, teman-teman ada di depan. Saya mau singgah dulu di sini, soalnya saya lihat di sini kayak ada aroma-aroma monster. Kita coba casting dulu. Oke, cuy. Oh, ikan apa itu? Karena tadi gagal strike, saya tadi pakai yang ini. Tapi nggak mau lengket, sekarang saya mau nyobain si kodok marah. Ini pamungkas. Siapa tahu aja ini berhasil, cuy. Ada. Saya udah keliling-keliling di sini beberapa tempat. Walaupun saya dapat sambaran beberapa kali, tapi belum ada yang lengket. Tadi di sana itu lumayan loh. Sekarang saya mau nyobain pakai lure yang baru. Yang ini. Siapa tahu aja lure yang ini itu bisa diandalkan, cuy. Kalau dilihat dari spotnya itu, ini jarang sekali didatangi sama makhluk-makhluk tampan. Apa ini? Okay, cuy.
Strike. Ah. Lepas. Woi. Gokil. Cuy. Monster. Lepas. Kacau. Saya pakai lure yang ini. Nggak lengket. Woi, gila. Sekarang sudah siang bolong. Saya nyamperin Om dari Malaysia ini. Sudah dapat belum? Lepas. Lepas juga ya? Iya. Saya juga tadi lepasin ikan gabus besar itu. Saya mau istirahat dulu. Nanti kalau matahari sudah mulai jinak, kita lanjut lagi mancingnya. Ya eh. Oh cuy, capek, belum ada satupun. Saya mau balik lagi ke atas sana, jauh bro di sini. Saya udah mancing 3 jam, gak dapat juga bos. Teman-teman, neduh di bekas kandang ayam. Di belakang ini juga ada empang cuy, capek, belum dapat satupun. Cuy, capek. Sekarang udah siang, bukan saatnya lagi buat casting. Castingnya udah berakhir, saya nggak dapat satupun. Tapi lumayan lah tadi dapat sambaran. Sekarang saya mau nyobain buat mancing pakai pelampung. Umpannya itu ini dia, seonggok daging udang yang lezat. Semoga aja bisa dapat lah ini. Oh, strike. Oh. Nila bubun cuy. Akhirnya saya strike juga ikan nila. Cuy. Nih,
umpannya tadi udang, saya strike nya ikan nila, ukurannya ya segini cuy. Kita jauh-jauh mancing dapatnya ya nggak apa-apa lah ya. Strike. Woi. Nah. Cuy. Dapat dua lagi. Ya, size-nya sama, cuy. Ade, mana hatiku berada? Ini. Size-nya segini, kita sudah jauh-jauh merantau. Dapatnya segini. Aduh. Oke. Melanjutkannya. Ini kayaknya dimakan ini. Ini pelampungnya mana ini? Up. Kan? Ikan nila bonus dapat duit. Ini cuy. Aduh. Ini size-nya lumayan lah. Ya. Daripada boncos. Ini lumayan lah size-nya. Dan orangnya ganteng. Ini cuy, ini ikan ketiga. Untuk ukurannya ya satu piring lah untuk satu keluarga. Oke. Lanjut atau pulang? Lanjutlah. Sekarang saya kembali lagi di sini soalnya tadi pagi saya masih penasaran, cuy. Sama ikannya. Strike. Akhirnya, bro. Kok mati makan cacing. Mantap ya. Kabur. Weh, bro. Akhirnya, cuy. Tadi yang lepas terus, akhirnya saya tumpahkan darahnya. Dia kira kita nggak bisa dapat dia, bos. Kau tengok size-nya, cuy. Nah, percaya kan kalau saya itu ganteng, kan? Nah, mantep jiwa. Oke, cuy. Akhirnya perjuangan kita gak sia-sia, cuy. Mulutnya rusak. Ini harus dibawa pulang ini. Oke, karena hari ini saya sudah strike, mantap, alhamdulillah castingnya berhasil. Saya pakai umpan ini, kodok santai, cuy. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Ampan.